masih 8. Oh. Berarti bayangan. Assalamualaikum teman-teman, kembali dengan keluarga Mayan to Lukman Family. Kita udah lama gak bikin vlog. Hari ini kita alhamdulillah ada di kota Temanggung ya. Temanggung lagi di alun-alun. Mau jalan-jalan aja ngasuh. Nah, beneran kita ada perlu, siapa ini? Siapa ini? Rifki. Rifki. Sini pak, sini. Pak sini. Sini. Halo dulu sama teman-teman. Halo teman-teman, ini cucu aku nih. Oh. Ya ya ya. Tuh. Ini adik aku nih. Wah. Halo, kita lagi di mana nih? Alun-alun Temanggung. Kita mau ngapain nih? Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan ya? Kenapa ya? Kami mau nyari kulineran teman-teman. Ayo yuk. Oke teman-teman, ini sayangnya pas kita kesini itu hari biasa ya, bukan weekend ya, weekday ya. Terus pagi jam sekitar jam 10 mau ke 11 lah. Jadinya nggak ada apa-apa teman-teman di sini. Biasanya tuh ramai banget, ternyata kalau ramai itu sore, apalagi weekend gitu. Karena ini aku kesini ke Temanggung untuk ketemu orang tua lagi sakit, jadi oh ini ada panggung nih. Ada panggung nih, ini katanya ada pentas dari pertengahan bulan sampai akhir bulan teman-teman. Pentas tiap pagi kayaknya, dari iya pokoknya tanggal itulah. Nah ini aku juga baru kali ini sih, aku sering ke Temanggung ya, ke rumah mertuaku. Cuman aku gak pernah ke alun-alunnya gitu teman-teman. Jadi baru kali ini aku kesini bersama adik iparku ini. Sebenarnya ada sih teman-teman apa tukang dagang gitu, tukang jualan. Cuman kan nggak sebanyak kalau rame gitu teman-teman. Ada di toko-toko sekitarnya gitu. Nanti juga aku mau nyobain mau beli apa gitu. Dan rasanya gimana gitu teman-teman. Tapi ini aku ngajak muter-muter dulu keponakan-keponakan nih teman-teman nih. Main muter-muter kan lega ya, sepi gitu, jadi enak buat nungguin. Soalnya suami aku lagi nganter mertua aku ke rumah sakit sama saudara-saudara yang lain. Jadi aku ngasuh dulu anak-anak di alun-alun. Deket sih alun-alun ke rumah sakitnya. Jadi kita stay dulu di sini gitu teman-teman. Temanggung itu kotanya masya Allah ya, rapi banget, tertata banget gitu. Pokoknya nggak ada yang ya sampah-sampah berserakan gitu, dijaga banget. Pokoknya emang kota sama dengan slogannya, Temanggung kota tersenyum, masya Allah. Pokoknya aku kalau ke Temanggung tuh yang pertama yang aku sukai ialah tempatnya sejuk banget karena emang di pegunungan ya, apalagi di tempatnya orang tua saya gitu, mertua saya tuh di gunung gitu, bener-bener sejuk. Pokoknya nge-refresh otak gitu. Yang di otak tuh udah capek, penat, kalau main ke Temanggung seketika hilang teman-teman. Walaupun emang sebenarnya nggak bisa pure hilangin, cuman otak tuh beristirahat sejenak gitu teman-teman kalau ke Temanggung. Makanya aku suka kangen banget ke daerah, ke kota ini gitu. Orangnya juga ramah-ramah, masya Allah gitu teman-teman. Nah ini tuh hari jadi Temanggung nih, pas aku main kesini tuh ada hari jadi Temanggung nih. Jadi karena pentas itu kayaknya untuk merayakan hari jadi Temanggung. Oh teman-teman, jadi tertata banget gitu, kotanya tuh tertata rapih gitu, nggak semeraut gitu teman-teman. Pokoknya bikin kangen lah gitu. Kita makan dulu ya. Makan dulu. Tadi kembali.
buburnya berapa? Tiga. Buburnya tiga. Soto satu. Ketupat satu. Iya. Papa mau apa, Papa? Pintar. Takoyaki. Takoyaki mau. Takoyaki itu. Jokuin. Ntar tusukannya jangan dibuang ya, biar dihitung ya tusukannya. Papa nggak mau ini telur. Aku pengen takoyaki. Ya ntar masan takoyaki ya. Anu tuh siapa yang jualan takoyaki? Aku. Oh, Mbak. Mau ya, Mbak? Siapa? Gue baikin, maaf saya. Biarin. Oh, dia makan lagi ya, terus ya. Mau pesan berapa? Mau ngonten lagi. Ngonten lagi. Nih, yang takoyaki nih. Adanya apa nih? Sosis, keju, kornet, cumi. Oh, berapaan harganya? 15 ribuan isi 6. Kalau 20 isi 8. Oh. Ini coba yang 15 ribu. Oh, ya, masih apa? Ya, mega sih apa? Kornet, sosis. Sosis boleh lah. Ntar diantrinya, Pak? Iya. Papa mau lagi. Hah? Mau? Mau tambah satu lagi bubure. Mama bisa sendiri, Papa? Papa mam sendiri apa sopin Mbak Gede? Mam sendiri. Mam sendiri bisa enggak? Suapin. Bapak, mana deh? Ya, itu tawar ya, Bu. Iya, tawar. Oh, Bu, kan enggak ada. Kan saya manis kan? Suapin sama Mbak Gede ya. Mau ya? Hah? Mau. Oh, mau sendiri? Oh, mau. Mau nambah pat. Pintar. Jangan yang dibuang ya ini ya. Itu soto nih, Andet. Soto. Saya paling suka soto. Ya, oh ya. Ini mau gorengan? Ah, iya. Ini dia nasinya, Andet. Ini enggak apa-apa. Ada enggak? Oh. Ini sotonya gak jadi. Enak ya? Enak. Enak.